Mari kita review untuk Kijang Hubbard Montana karena kemarin banyak yang pengen direviewkan secara tersendiri. Nah, kali ini saya bakalan mereview ya sambil ngasih tips buat kalian misalkan mau beli mobil bekas dan cara ngeceknya seperti apa. Karena ya harus ya tetap kita sambil berbagi ilmu lah ya biar kalian tuh kalau misalkan beli mobil bekas terutama itu nggak salah pilih. Nah gitu ya. Nah ini cuman kita bakalan mereview mobil dulu. Nah ini Kijang Montana, Hubbard Montana yang baru aja kita dapatkan. Ini tahun 91, pajaknya masih hidup. Terus ini kondisinya mobilnya juga bagus, catnya mulus. Ini karoseri Hubbard Montana ini dia memiliki 5 pintu. Jadi kalau misalkan di Kijang yang Nasmoko sama kayak Deluxe, terus sama kayak Grand Extra, dia punya 4 pintu juga. Nah, ini dari tampilan depan seperti ini ya. Jadi bentukan Kijang Hubbard Montana memang grillnya beda dari Kijang Super biasa. Terus bumpernya juga beda. Jadi karena ini merupakan mobil karoseri ya. Mobil karoseri itu dia belakangnya udah pasti beda sama yang punyanya Nasmoko. Jadi kalau Kijang karoseri di sini sambungan untuk kabin sampai ke belakang itu nggak ada malahan. Tapi kalau yang Nasmoko malah ada ya. Nah, ini mobilnya sangat terawat banget. Jadi talang-talangan pun ini tidak ada yang rusak. Catnya sangat mulus, luar biasa mulusnya. Stiker-stikernya juga utuh semuanya. Bentar ya guys. Oke, buat yang mau menunaikan ibadah sholat asar, silakan, karena ini sudah jam 3:30 ya. Tapi kita tanggung baru review ya. Nah ini untuk bagian belakangnya, untuk karoseri Montana. Nah ini di sini stiker Delita motor dari Jalan MT Haryono, Semarang ya. Jadi ini memang karoseri buatan dari Semarang. Mungkin dia dulu pemasarannya ada di wilayah Jawa Tengah aja. Karena dulu Kijang karoserinya banyak ya, jadi ada di mana-mana. Terus ini pintu belakangnya seperti ini, jadi hampir mirip kayak karoseri Nasmoko sih. Ini masih original ya. Ini untuk bagian belakangnya. Jadi kalau misalkan, ini sedikit tips ya, kalau misalkan kalian beli mobil, saya sarankan harus dengan keadaan yang rapi. Kalau saya sih untuk inspeksi mobil yang masih rapi, itu kalau misalkan mobil-mobil karoseri saya biasanya inspeksi di bagian talang. Nah, talang-talang ini harus rapi ya, tidak ada dempul atau cat yang mengelupas, itu pasti kondisinya cat bagus ya. Karena ini merupakan talang yang untuk jalan air. Nah, biasanya memang kropos di bagian itu. Ini kalau untuk bodi insya Allah semuanya mulus dari depan sampai belakang, kalian nggak perlu khawatir. Nah, untuk pengecekan selanjutnya, kalau saya sudah melihat di bagian bodinya bagus, saya pasti melihat di bagian interiornya nih. Kalau mesin malah terakhiran aku ya. Biasanya mesin itu karena untuk perbaikan itu lebih murah ya kalau mesin. Nah, ini untuk interior, saya pasti inspeksi untuk mobil tahun 90-an, saya lebih mengutamakan untuk cari yang original dan tidak dimakan tikus. Alias original yang benar-benar masih rapi, masih kenceng kayak gini ya, door trimnya masih ori. Kalaupun nggak original itu harus pengerjaannya yang rapi. Kalau nggak ori terus apa pengerjaannya kurang rapi itu kesannya kayak mobil capek ya. Tapi kalau masih ori kayak gini kan, wah ini masih rapi sekali, masih enak untuk dilihat dan kesannya tuh mobil yang benar-benar masih terawat ya. Jadi enggak asal-asal ori, tapi memang ori yang terawat. Apalagi kalau plafon. Nah, plafon juga harus diperhatikan. Plafon ini harus rapi juga. Tatanan-tatanan karet itu juga harus diperhatikan karena memang
Tatanan karet itu menentukan ya mobilnya sering dibongkar atau enggak. Kalau tatanan karetnya itu masih rapi, nah berarti plafonnya jarang dibongkar atau masih baguslah untuk kondisi platnya. Nah, untuk pintu-pintu juga perlu ya dicek segala macam masih enak atau enggak. Nah, kalau untuk bodi sih mobil yang saya jual ini insya Allah tidak ada baret karena ini masih bagus untuk kondisi catnya, terus kita kemudian di merambah di mesin ya. Nah, untuk mesin kita bakalan kasih tahu untuk cara tips untuk ngecek ya mobil. Nah, kita buka dulu ini untuk mesin dari Kijang 5K atau Kijang Hubert karoseri Montana 1500 cc ya. Terus ini ruang mesinnya sangat rapi dan simple ya kalau Kijang, dan ini mobil yang pasti kita harus ngecek bekas tabrak atau tidak. Di sini sudah ada dempulan atau belum, di sini ada dempulan atau belum, di bagian atas kap mesinnya pernah diketok belum. Nah, itu kita juga harus ngecek ya kalau misalkan harganya kurang sesuai gitu. Nah, untuk ngecek mesinnya sendiri, ini mesin bakalan saya hidupkan. Nah, mesin harus dihidupkan ya. Misalkan kita mau ngecek di bagian mesin nih. Nah, kita yang perlu untuk pengecekan di awal, kita harus cek di radiator ya. Kita radiator, selagi mesin belum panas, kita buka radiatornya aja nggak apa-apa. Nah, misalkan nih, nah ini kan radiator udah kita buka nih. Ini radiatornya ada gelembung atau enggak, terus kita harus lakukan gas sedikit ya, gas sedikit. Nah, ini sirkulasinya bagus atau enggak. Nah, kita harus melakukan pengecekan seperti itu, sirkulasinya bagus atau enggak. Kalau sirkulasinya bagus, berarti mesinnya bagus, mesinnya nggak overheat atau nggak ada kebocoran di perpak atau di radiator ya. Apalagi kalau airnya masih bening, berarti mobilnya aman di bagian mesin. Dan tentunya harus halus ya, nggak ada suara-suara kasar yang aneh-aneh, itu juga perlu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini suaranya nggak ada yang kasar dan masih responsif. Nah, terus mungkin itu dia untuk cara pengecekan mesin ya, yang sudah wajib harus kita lakukan. Dan selebihnya sih kita cuma ngecek di bagian-bagian yang pelengkap seperti AC. Ini AC-nya dingin ya untuk mobil ini, jadi sudah ada AC-nya dingin. Jadi nggak perlu khawatir. So, jadi mobil ini insya Allah tinggal pakai, sudah melalui pengecekan yang saya lakukan secara detail. Ini mobil saya buka harga di 43 juta nego. Ini mobil yang sangat terawat untuk Kijang Hubert Montana ini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk perbaikan yang lebih. Insya Allah mobil ini tinggal kalian lakukan perawatan berkala seperti ganti oli segala macam ya. Jadi mungkin itu sedikit tips yang saya ketahui. Sebenarnya masih banyak banget untuk tips pengecekan mobil yang lebih detail ya. Cuman untuk mempersingkat waktu yang benar-benar vital ya, yang seperti itu tadi yang saya bilang. Kita harus ngecek di bodi, interior, mesin, kemudian di kaki-kaki juga perlu. Cuman untuk kaki-kaki itu tidak terlalu urgent karena perbaikan kaki-kaki itu tidak mahal ya. Kebanyakan mobil yang udah berusia lebih dari 5 tahun, pasti untuk kaki-kaki kita perlu lakukan servis di bagian T-rod atau ball joint, itu perlu sekali. Jadi kalau misalkan kaki-kaki ada oblak dikit, kita langsung ke bengkel kaki-kaki atau kita lakukan pergantian ball joint, T-rod, dan spuring balancing. Nah, itu untuk biayanya nggak terlalu mahal sih kalau untuk kaki-kaki ya. Yang pasti kaki-kaki depan yang namanya mobil itu harus selalu prima, karena
berpengaruh sama keselamatan berkendara ya. Oke, mungkin itu dia ya untuk review kali ini Kijang Hobart Montana yang harganya 43 juta nego ini, karena memang mobil ini sudah saya lakukan inspeksi yang sedemikian rupa dengan kondisi yang sangat bagus. Ini mobil saya rasa dengan harga segitu sangat wajar. Insya Allah ini mobil bisa membahagiakan keluarga kalian karena muat banyak dan ini juga kondisinya bagus. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Dan saya juga tetap bakalan bagi-bagi tips bagaimana cara pengecekan mobil ya.